Ini depannya teman-teman, ini keramik. Keramik ya? Iya keramik. Jadi, oh ini setengah batu ya Mus ya? Setengah batu. Oh dalamnya keramik ya Mus? Iya. Ini nah, Mus coba dikipas angin. Ini TV ya Mus ya? Iya betul. Kita bisa buka TV-nya? Satu. Kirain nomor berapa? Satu, dua, tiga, 500. Berapa? 500. 23? Iya, 500. 23.500 harganya teman-teman ya. Pakai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman di sini aku udah ketemu sama Mustafa. Bang, buat teman-teman semua yang nanya, Bang mana Mustafa? Kok nggak pernah nampak? Ini adalah Mustafa ya kan, Bos? Iya. Mus, udah ini, ada wujudnya. Katanya ada yang baru, Bang. Ada yang bau, Bang. Oh, Mustafa baru beli babi baru. Beli motor baru. Beli motor baru. Kasih, ya. Karena udah kan kok orang beli mau punya motor baru kan seneng ya kan? Enggak. Udah kok seneng pasti bisbok. Ya bisbok dulu lah. Kok ngerep. Coba. Kok juga Wan? Ya. Hancur. Yo. Ludah kalian ada sinar matahari teman ya. Kalian bisa melihat ludahnya. Buat teman-teman yang bisa melihat ludah Mustafa berapa tetes, kalian dapat 50.000 satu orang. Gas. Untuk 5 orang pemenang. Ya. Udah, sekarang kita mau review rumahmu. Ini rumahnya udah siap belum ini sebenarnya? Enggak. Ini adalah rumah Mustafa teman-teman. Udah 100% dari kita nanti rumah dulu baru kita ke motor ya. Lari ke motor ya. Oke. Di depan ini adalah tampak depan dari rumah Mustafa. Ini ada jendelanya dua di sini teman. Rumahnya dia itu separuh batu, tapi atas lagi itu triplek atau dinding yang apa? Gipsum namanya itu. Ya, di sini rumah Mustafa ada pakai keramik dan di sini ada motif-motif lalat ya teman. Lalat motif. Teman-teman di sini kita lihat Mustafa sama kayak aku. Kau suka pakai AC nggak? Nggak, aku udah. Kalau pakai AC apa dampaknya sama kamu? Rontok. Rambutnya rontok kalau pakai AC dalam. Jadi pas. Mas Tomo kayak kipas angin. Ini TV ya Mas ya? Iya betul. Kita bisa buka TV-nya? Satu. Kirain nomor berapa? 1, 2, 3. Oh ya, kanan. Iya. Kamu TV? Masih ada plastiknya ya? Belum dibuka. Ini nanti untuk kalau kita nonton TV sambil makan gitu? Iya. Makan-makan, tiduran ya kan? Nah, mantap, masih baru TV-nya teman-teman ya. Kok kecil kali TV-nya? Iya. Sama kayak tablet? Mau kayak mana TV-nya tetap bersyukur. Jadi kita kalau TV-nya sekarang tergantung mata. TV-nya besar nontonnya dari jauh. Ya kan? Kalau TV-nya nontonnya gini. Besar ya? Iya. Jadi besar ya kan? Kalau sama anak kuat, dia Oh, mamamu ada TV biar kamar mamanya mana mamanya? Iya, ada TV. Kita sekarang mau review rumahmu. Kamarmu? Gorden ya? Ini kamar siapa? Kamarku. Udah, aku masuk dalam kamarmu. Assalamualaikum. Ya, dia mau ngomong kamarku ngomong. Di mana lampunya? Oke, ini adalah rumah Mustafa. Wih, banyak korban kis. Berarti kok cewek terus tiap hari? Iya, tadi. Tadi loh, kata emang. Tadi. Aku udah sepini. Oh, belakang listrin. Kalau nggak pakai apa. Makanya kalau ada gigi yang bulung, cabut aja. Kalau giginya nggak bisa cabut, nyawanya dicabut. Gas! Kata Mustafa dia nggak ngerokok nih, kok mau rokok ini? Enggak, buruk nih. Ini kamarmu ya Mustafa. Kamarmu sama kayak kamarku, enggak bohong aku. Ini kamarmu tilamnya sama kayak kamarku. Ya, ini ada koper Mustafa. Di sini kamarku ya Mustafa. Iya. Banyak yang isinya boleh kebuka? Katanya ada tas Dior, ada tas sepatu Jordan. Nah, ada. Oke, kita tonton kita saksikan. Satu, sempak. Sempaknya mereka apa? Andali. Sempak apa?
Belum. Oke, baju ada semua. Kok sikit isinya? Oke, udah kita enggak usah ke kuah di makam Mustafa, kita ke belakang lagi. Rumah Mustafa ini besar 5 hektar ini. Kita lihat kalian berangkat ke sana. Oh, ini nutrisi. Oh, ini lemak. Itu lampu. Ini kan namanya kontol. Kompor apa? Kontolnya. Apa? Kompolnya. Cak dim apa? Kontolnya. Kompor. Ya, aku bilang ini kontolnya. Kenapa aku nendeng asal anak ini nendeng ayah orang anak ini nendeng asal. Ini kompor, kompor gas. Kontolnya. Kompor. Kontol. Kompor. Kontol. Sekarang kamu kalau kamar mandi harus dari situ ya? Iya. Oke, ini rak piring Mustafa, ini kamar mandi. Ini lah batas sama Mustafa. Jadi kita mau lihat kamar mandi dari sana teman ya. Yuk kita mau ke kamar mandi. Ke kamar mandi dulu. Iya, kamar mandi Mustafa teman ya. Ada nih. Ini kamar mandi ya, Pak. Kamar berdiri. Kok tegak kayak orangnya dia? Oh ini kamar mandi Mustafa teman-teman ya. Ini kayak kamar mandi kalau aku tahu ini kalau kita sering ke Danau Toba, ke wisata itu banyak kamar mandi kayak gini. Bacanya 2000. Oh, belakang sana sawah ya, Mus ya? Iya, sawah. Kuburan di mana? Kuburan. Enggak mau kok masuk kuburan sana. Dan ini dia teman-teman yang paling spesial dari Mustafa. Alhamdulillah semenjak dia ngonten hanya dalam waktu 2 bulan dia udah bisa. Dan kita terima kasih kali buat Ayah Mansuri. Ini rumah ini dibangun oleh Ayah Mansuri. Ayah Mansuri, kalau kalian kepo sama Ayah Mansuri, ada Instagramnya Ayah Mansuri atau Mas Mansuri, itu ada Instagramnya. Ini rumah dibangun oleh Ayah Mansuri dan disupport oleh juga oleh Bang Rap dan Bang Paujan, terutama dengan teman-teman semua, berkat dukungan teman-teman semua. Oke, kita lihat lagi di sini teman-teman. Motor bisa motor di sana, Mus? Iya, ke sana, Mus. Iya. Habis beli kereta mobil. Iyalah, tengok dia udah bisa beli semuanya. Makanya jangan beli yang enggak jelas. Mending dibeliin pula hewan aja. Kunci, Pak. Memang bagusan kunci. Semuadali. Paten pula keretanya. Ini jangan pernah. Ini kejadian motor ini, Bos. Aku pernah belikan motor si Pajar kayak gini. Ya. Motor Pajar pernah aku belikan kayak gini, Bos. Pertama, jadi kau jangan pernah kau buka-buka ini kap-kapnya ya. Iya. Nanti gara-gara buka sedikit tepretel semua, jangan pakai kenalpot-kenalpot racing. Enggak. Pokoknya biarkan aja kayak gini. Udah jatuh? Udah. Sayangnya, kalau mau di stiker enggak apa-apa, Mus. Tapi jangan kayak di pretel-pretel kayak motor Pajar ya. Jangan pakai kenalpot racing, nanti rusak ya. Enggak usah ikut-ikut balap-balap. Ada motor Scoopy. Ini berapa ini belinya? Berapa? 23? Iya, 500. 23.500 harganya teman-teman ya. Pakai aksesoris. Pakai aksesorisnya apa? Pakai ini ada hal-hal ini. Oh. Ini kok beli kontan apa kredit? Kontan. Iya, ini usaha ini hasil uang. Ini hasil buat dari teman-teman semua yang udah support Mustafa pas live di TikTok. Ya pokoknya terus support Mustafa lah teman-teman ya. Udah yang penting udah punya motor baru lah ya. Ya alhamdulillah. Kamu punya motor kayak gini sebenarnya bisa lu, uang udah ada. Tahu kok kenapa kalau nggak bisa? Hah? Ya tanya sama dirimu kenapa kok nggak bisa punya motor. Karena apa? Karena apa? Ada motor-motor orang. Tukang ngancurin motor orang satu, yang kedua. Kalau dikasih kereta? Nabrak orang. Nabrak orang, yang ketiga? Kalau meninggal? Yang ketiga itu otaknya. Otaknya belum. Belum lancar. Jadi Iwan itu ada kekurangan teman-teman, nggak bisa kasih motor, sedangkan kasih sepeda aja 2 hari hancur. Motor orang tabrak-tabrakan sama dia. Jadi biar Iwan punya rumah aja sama punya tanah udah punya kan. Sekarang Iwan lagi pencetakan bataku ini, Iwan. Ya kan? Udah nyerap bataku, dia mau punya rumah juga, mau nanti rumahnya ukurannya mungkin segini lebih gede lah sedikit untuk Iwan. Tapi rumah Iwan itu batu semua. Hah? Batu semua ke atas. Batu semua. Tapi ya mau kayak mana pun mau di rumah, yang pentingnya nyaman. Ada rumah. Iya, yang enggak punya rumah itu ini. Ini paling gajinya kalau dikumpul-kumpul udah banyak kali. Ini, Mas. Lah, ini udah hampir setengah M ini. Atlah ini udah. Enggak tahu lah, udah enggak usah kita urusin dia. Yang penting kita urus aja hidup kita semua, ya kan? Oke. Jadi, teman-teman, ini adalah motor Mustafa yang baru, Scoopy tahun 2023. Wah, mantap. Coba duduk dulu di atas motornya dulu, Mas. Wih.
Waduh. Udah berapa cewek lah ini? Lematin. Udah berapa cewek lah ini? Banyak cewek. Mau ojek pula dia? Aduh gak mau nyari dapat cewek itu. Tapi gantungan yang apanya gede di luar. Oh ada. Angkel-ngkel. Masih aja lo, white-nya. Kena. Sengaja. Kena belakangmu. Kena. Kayak mana bunyinya? Wih gitu. Gitu. Pokoknya, Mus, aku kasih tau samamu. Walaupun kau kata orang dianggap orang masih atau kurangan, tapi kan udah alhamdulillah udah lebih sekarang kan. Alhamdulillah. Udah lebih. Jadi kan kau lebih kan, ada lebih. Kau bantuin kawan-kawanmu yang di luar sana yang nggak punya kerjaan atau yang membutuhkan uang, kau kasih makan, kau kirim duit. Misalnya kau dapat uang lah sebulan dapat kau 20 juta. Ya kan? Ini enggak aku bukan ngajar ya. Mungkin kau enggak tahu lah ya kan, kau dapat 20 juta. Kau keluarkan itu uangnya 25%. 0,25 ya? Hah? 0,25. 2,5. Nah, 2,5%. Iya, itu dikeluarkan disedekahkan ya. Kalau ada masjid di kampung kita yang mau dibangun atau pesantren, kasihkan. Ya. Oke. Okay. Jangan lupa itu biar kita rezekinya lancar terus. Betul kan? Betul. Ya. Mungkin si Pajar atau si Iwan itu kurang duitnya karena mungkin kurang bersedekah. Kurang bersedekah, betul. Kita enggak tahu lah, kita enggak ada yang tahu. Entah nanti ke depannya jadi apa kan pejabat, oh enggak tahu kan. Ya. Makanya jangan pernah kita teman-teman sepilih sama orang yang enggak sekolah ya. Karena kita enggak ada yang tahu kayak mana seorang Iwan dulu lontang-lantung, Pajar sekolah cuma nyampe kelas 4 SD, Iwan kelas 1 SD baca enggak pintar. Mana kelas 1, kelas 2 kok. Kelas 2 SD lah, tapi enggak pandai baca. Orang kan kelas 2 SD udah bisa baca lu. Udah bisa baca. Kok enggak bisa baca? Kelas 1 aja dia bisa. Adikku TK bisa baca. Kau udah bisa baca. Kok kelas 2 enggak bisa baca? Gurunya keluarga dia sendiri rasaku. Enggak bisa Wan. Dia kalau udah bisa baca baru naik kelas 2. Udah kelas 2 bisa ngitung-ngitungan, sekali-kali naik kelas 3. Ya, baru naik kelas 4. Baru gitu. Kau aja sering bohong sama kami. Mana percaya kalau kami sekolah kau? Kalau sekolah dulu, kenapa kau ngitung pertama kali jumpa sama aku cuma sampai 50 lah coba. Sekarang udah bisa lah 100, udah berapa ngitung kan? Sekarang udah sampai. Udah sampai berapa? 120. 120? Wih, 120. Udah sampai 120 teman-teman ya. Oke, sekarang udah sampai 120 ya kan? Nah, kalau Mustafa ini sekolah. Dulu kerjamu apalah sebelum kau viral sama aku itu, kerjamu apalah dulu? Aku serabutan. Serabutan? Iya, aku ada dan nyuruh, Jadi kok bisa kayak gini tuh karena apalah? Karena siapalah? Karena aku enggak. Itu karena teman-teman semua. Iya, karena Allah juga. Allah juga. Ya kan? Pokoknya jangan pernah bilang karena aku bisa sukses karena Bang Rian kan enggak gitu. Iya. Jalannya mungkin sama aku, tapi ada Allah, teman-teman dan Allah juga. Gitu sama ya. Ya kalau bisa bilang karena aku juga lah gitu. Bercanda. Oke, jadi Mustafa, sekarang aku mau pulang dulu lah. Salam sama teman-teman semua, jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.